YB Lim Guan Eng dia agak tergesa-gesa dan dia tak mengkaji barangkali yang masalah yang dilalui. Dia cuma, saya faham dia dapat maklumat itu agak immediate. Dia terlalu teruja. Jadi suka sangat dapat tu kerana dia rasa, wah, ini adalah satu bullet yang kuat untuk balas balik tindakan saya. Jadi dia rasa ini bullet yang cukup kuat. Tapi dia lupa apa sebenarnya fungsi Perda. Ya, dan rumah-rumah macam mana yang kita patut sediakan pada Perda. Kalau tanah ni nak dibangunkan betul-betul, nak dibangunkan semula, dia akan memerlukan cost maintenance yang cukup-cukup tinggi. Yang mungkin terpaksa dibuat retaining wall.